tanda besar munculnya dabbah, apa binatang yang akan melata di atas muka bumi, merusakkan segala-galanya. Kesemua itu menuntut kepada kita al-iman bil ghaib. Dan banyak lagi tanda-tanda hari kiamat yang sudah zahir di zaman kita sekarang. Dan tanda-tanda kiamat terbagi kepada dua, tanda-tanda yang kecil dan tanda-tanda yang besar. Adapun tanda-tanda yang kecil sudahlah banyak dan zahir di zaman kita sekarang. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah pun memberikan tanda awal tentang hari kiamat atau dekatnya hari kiamat dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Saya diutus oleh Allah dan antara saya dengan hari kiamat seperti ini, yakni hanya menyebutkan dengan dua jarinya. Ianya menjadi penjelasan bahwasanya diutusnya Nabi adalah menghampiri kepada hari kiamat. Walaupun jarak antara kita dengan baginda Rasulullah saat ini 1400 tahun lebih, dan sampai bila hari kiamat akan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah Muhammad tentang hari kiamat, kemudian dijawab bahwasanya yang hanya mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Engkau wahai Rasulullah Muhammad hanya memberi peringatan kepada mereka tentang berlakunya hari kiamat, dan saat hari kiamat terjadi, orang-orang akan mengatakan hidup di dunia ini umpama hanya sesaat, seumpama waktu duha atau waktu petang sahaja, yakni menggambarkan hidup di dunia ini singkat berbandingkan kehidupan di akhirat. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari di dunia umpama 1000 tahun di akhirat. Tanda-tanda yang kecil yang sudah pun muncul yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Jibril, di antaranya adalah antalidal amatu rabbataha, hamba sahaya melahirkan tuannya. Maksudnya hamba sahaya melahirkan tuannya ada macam-macam penafsiran. Di antaranya berlakunya derhaka kepada atau merebaknya perbuatan derhaka anak kepada orang tua sehingga menjadikan orang tua pembantu, atau menjadikan orang tua tidak dihargai. Umpama dahulu orang tidak menghargai kepada atau kurang menghargai kepada hamba sahaya, maka bila mana hamba sahaya melahirkan anaknya, anak menjadi tuan kepada yang melahirkan, maka dalam hal ini berlaku keterbalikan. Kemudian antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufat al-urat al-alat ru'a asya'i tatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat orang miskin yang jalan tidak memakai selipar dan pakaiannya pun miskin, namun bersaing di dalam membangun bangunan pencakar langit. Zaman kita sekarang pun juga macam-macam bangunan yang saling bersaing untuk membangun bangunan yang lebih tinggi daripada yang lain. Di antara tanda hari kiamat yang kecil, banyaknya jumlah perempuan di zaman kita pun sekarang demikian. Di antara tanda hari kiamat,
banyaknya ya, apa ulama yang meninggal dunia diambil oleh Allah sebagai simbol diambilnya ilmu pun juga demikian, sehingga yang banyak adalah orang-orang yang tidak yang tidak berilmu, yakni al-mukhlisin daripada mereka kalangan ulama. Dan banyak lagi tanda-tanda hari kiamat yang sudah zahir di zaman kita sekarang. Orang memakai sutra dengan berbagai macam cara, dan juga meminum khamar, dan khamar itu diberi nama berbagai macam nama, akan didedahkan atau tersebar perbuatan zina pun zaman ini pun juga demikian. Atau banyak hal ini yang zahir, dan banyak lagi tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah nampak di zaman kita sekarang, dan menghampiri kepada tanda-tanda yang besar daripada tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yang besar di antaranya adalah munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari daripada arah barat. Kesemua itu adalah bahagian daripada tanda besar. Munculnya Ad-Dabbah, binatang yang akan melata di atas muka bumi, merosakkan segala-galanya. Kesemua itu menuntut kepada kita al-iman bil-ghaib, yakni beriman kepada hal yang ghaib, sam'iyat, yang dikhabarkan oleh Al-Quran dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kesemuanya berita itu pastinya adalah benar dan pasti akan terjadi. Fawatarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'dhi wa nufikha fi as-suri fajama'nahum jam'a. Kemudian kami biarkan pada hari itu mereka keluar beramai-ramai dan bercampur baur. Yang dimaksudkan adalah saat runtuhnya tembok yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar. Lalu saat tembok itu runtuh, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini bercampur. Jumlah bilangan yang begitu banyak luar biasa dan keluar serentak, dia akan tak dapat dibayangkan bagaimana caranya mereka berkeluar karena terlalu ramainya jumlah bilangan. Dan saya jelaskan bahwa jumlah mereka Ya'juj dan Ma'juj adalah berlipat kali ganda jumlah banyaknya manusia. Dan mereka akan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, tidak melalui apa saja di hadapannya, kecuali akan dirosakkan. Tak kira tanaman, tak kira binatang, tak kira manusia, tak kira air, buhaira, dan walhasil merosakkan di atas muka bumi, yang manusia pun tidak mampu berhadapan dengan Ya'juj dan juga Ma'juj. Sebagaimana saya katakan semalam, kalau pada akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dilindungi umat manusia pada ketika itu daripada bahaya Ya'juj dan Ma'juj, sehingga dihantarkan tentara Allah Subhanahu wa taala berupa an-naghaf, yakni binatang sebesar lebih menyerupai belalang yang menggigit bahagian belakang Ya'juj dan Ma'juj, bagian kepalanya, yang akhirnya mereka pun tumbang satu demi satu, sehingga bumi ini dipenuhi dengan mayat atau bangkai Ya'juj dan Ma'juj, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala hantarkan burung dan juga air atau hujan yang membawa bangkai mereka daripada bumi ini, setelah bumi ini berbau busuk dan khawatir akan menjadi merebaknya berbagai macam penyakit dengan dibiarkannya bangkai-bangkai itu bergelimpangan di atas tanah, maka dihantarkan air banjir
membawa mereka, dan juga burung juga yang membawa jasad dan bangkai Ya'juj dan Ma'juj, sehingga pada hari itu bumi sudah mulai subur kembali. Setelah bumi itu mulai subur kembali dan manusia hidup dalam keadaan damai dan juga tentram, sehingga tidak ada sesiapa yang dizalimi, bahkan semuanya tidak pernah ada kehidupan sedamai-damai kehidupan, melainkan kehidupan pada waktu itu setelah peristiwa Ya'juj dan Ma'juj. Namun ianya tidak berlalu lama karena munculnya tanda-tanda kiamat yang besar seperti Ya'juj dan Ma'juj. Ianya adalah pemberitahuan bahwasanya dunia sampai kepada penghujungnya. Tidak lama daripada itu akan diambil nyawa orang-orang beriman. Nabi Isa akan meninggal dunia. Menjadi perbezaan ulama di mana akan dikebumikan. Ada mengatakan akan dikebumikan di Baitul Maqdis, ada mengatakan akan dikebumikan di Madinah Munawwarah dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya Nabi Isa akan meninggal dunia. Dalam kita, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikejar oleh Bani Israel untuk dibunuh, namun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, aku matikan engkau wahai Isa dan aku angkat engkau di sisi aku. Mematikan di sini bukan mematikan diambil nyawa, tetapi yang dimaksudkan adalah mematikan di sini mempunyai lebih daripada satu arti, di antaranya adalah menidurkan. Dalam seperti mana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mematikan nyawa-nyawa saat tiba ajalnya dan nyawa-nyawa yang ditidurkan. Digunakan kalimat tawaffa, ya tawaffa, ya tawaffa, daripada wafat. Hanya penggunaan bahasa pada wafat kebiasaannya adalah untuk kematian, namun ia memiliki lebih daripada satu arti. Keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh hadza, ketika dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa lebih daripada sekali. Berjumpa dengan Nabi Isa dan bermuzakarahlah lebih kurang duduk bersama dengan Nabi Ibrahim, dengan beberapa anbiya membicarakan tentang hal atau perihal hari kiamat. Saat berbicara dalam ini diceritakan sendiri oleh Nabi ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, lalu ketika berbicara tentang hari kiamat disoal kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, aku tidak mengetahui tentangnya. Kemudian dialihkan soalan-soalan itu tentang hari kiamat yang pada akhirnya dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam. Jawaban itu diberikan oleh Nabi Isa tentang hari kiamat disebabkan adanya peranan daripada Nabi Isa bila mana berlakunya hari kiamat, karena salah satu tanda yang besar berlakunya hari kiamat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana kamu, yakni merujuk kepada umat baginda Rasulullah, bagaimana kamu bila mana satu hari nanti akan turun Isa ibn Maryam. Nah, makanya dikatakan akan turun Isa ibn Maryam, bukan akan dihidupkan kembali, tetapi akan turun Isa ibn Maryam, dan tepatnya turunnya di Manaratul Baydha di Syam, di Syria sekarang ini, dan akan menuju ke Baitul Maqdis dan juga akan berperang dan juga menghancurkan salib dan menzahirkan kebenaran yang selama ini dikelirukan oleh pengikut-pengikut Nabi Isa dengan mengatakan kalau Isa adalah anak Tuhan. Pada saat itu Nabi Isa sendiri yang
akan apa yang akan memerangi kepada mereka yang telah menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Pada akhirnya akan berlawan dengan Dajjal dan Dajjal akan dibunuh sebagaimana saya katakan semalam. Dan Nabi Isa alaihissalam pada ketika itu turun akan menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau Nabi yang membawa Injil, Nabi yang membawa ajaran Bani Israel, namun ketika turun di akhir zaman tidak membawa ajaran Injil, tetapi membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena inti daripada perjalanan para nabi dan juga para rasul adalah risalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk umat manusia dan makhluk ini mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi, di antara muzakarah yang berlaku adalah tentang hari kiamat, dan diceritakan saat Nabi kembali ke bumi, diceritakan kepada para sahabat. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan bagaimana satu hari nanti kalau Isa bin Maryam turun, wa imamukum minkum, dan imam kamu, yakni imam dalam salatnya adalah daripada kamu, yakni daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu penafsiran mengatakan imamnya itu adalah maksudnya yang mengimamkan salat. Diartikan juga imam yang memimpin kepada kaum muslimin, yaitu merujuk kepada Imam Mahdi, sebagaimana banyak hadis-hadis juga yang menceritakan tentang Imam Al-Mahdi yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Nabi Isa akan menjadi makmum. Dengan begitu kalau menjadi makmum akan ikut salat seperti mana salat yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hada berkenaan dengan apa yang akan berlaku saat Nabi Isa turun di akhir zaman nanti. Dan setelah berjaya membunuh Dajjal, setelah melepasi daripada fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj, bumi akan dipenuhi dengan keamanan, ketenteraman, subur, udaranya segar, nampak semua hijau, cantik bumi ini setelah rosak sekian lama. Kemudian akan meninggal Nabi Isa alaihissalam, akan meninggal orang-orang beriman termasuk Imam Mahdi, sehingga tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah, Al-Quran akan dihapus, sehingga tidak ada lagi di atas muka bumi ini kecuali orang-orang yang zalim sahaja. Berlakunya hari kiamat kepada mereka orang-orang, yakni dengan meninggalnya orang-orang beriman, yang hanya akan baki adalah orang-orang tidak beriman. Dengan demikian walaupun Nabi Isa turun, masih tetap ada orang yang tidak beriman. Walaupun Imam Mahdi yang memerintah, masih ada lagi orang-orang tidak beriman. Setelah diambil nyawa orang-orang beriman dan tidak ada lagi kecuali orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kemungkaran dan juga kemaksiatan merajalela di semerata tempat, kepada mereka lah berlaku hari kiamat, yaitu dengan munculnya matahari daripada barat, kemudian akan ditiupkan. Ketika matahari muncul daripada barat, maka tiada lagi ruang bagi seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan berlaku dan akan ditiupkan sangkakala oleh malaikat untuk mematikan semua makhluk.